Assalamualaikum. Kita berada di botol kanan Teluk Bakung. Makanan yang bernama langos, sangat unik, yang berasal daripada Hungary, yang hanya ada satu di Malaysia. Betul ke? Kita nak masuk dalam, kita nak tengok cara penyediaan dan pembuatan dia, dan kita nak tengok rasa dia macam mana. Let's go. Ini nama kuihnya langos. Ya, yeah, langos. Pelik no namanya. Ini memang daripada Hungary original. Hungary ya? Hungary. Suami saya Hungarian. Oh, Hungarian. Okey. Okay. So, bila kita dah buat, rehatkan buang satu jam. Satu jam. Sebelum kita menggoreng, kita mesti buatkan dia bulat-bulat dulu. Oh, bulat-bulat macam ni. Buat macam ni. Dia lebih kurang macam water channel, bulat-bulat kan? Lebih kurang. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Saya tak pernah makan lagi ni. Tak apa. So, kita letak minyak. Okey. Biar kena rehat sekejap. Okey. Tu kita bentukkan dia. Bentukkan. Bentukkan dia. Okey. Dan kita terus goreng. Oh, terus goreng eh? Ini sekali. Berapa keping kita jual sehari? Boleh kita jual? Dia sekarang ni. Buat masa sekarang ni kalau dulu top bukan 50 kilo. KP yang 2020. Oh, tahun 2020. Masa tahun tu 50 kilo. 50 kilo. Kemudian PKP dia agak slow lah. PKP dia slow-slow. Sekarang hari ni baru 30 kilo je. Baru 30 kilo. Alhamdulillah. Sebab orang dah baru mula nak merentas negeri. Ya. Dan sekarang kami ada sediakan langos saiz Hungary. Oh. Dan saya cipta langos saiz dulang. Saiz dulang maksudnya lagi besar? Oh, empat digabung jadi satu. Satu. Oh. So, kita buat bulat-bulat dulu. Okey, sama macam tadilah. Sama macam tadi, tapi kita tak boleh pakai tangan sebab saiz besar. Saiz besar. Kita letak ini dulang. Letak dalam dulang lah. Letak dalam dulang. Okey. Okey, nanti baru kita terjunkan ke dalam kuali. Oh, dia keluar cantik Oh, memang nampak saiz besar dia. Ini pizza orang Hungary. Ini? Size. Pizza orang Hungary. Yeah. Pizza? Yes, size di Hungary. Oh, Hungary besar-besar ni size dia. Di Malaysia dah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun lah? Yes. Dah boleh cakap Malaysia lah? Boleh juga. Boleh ya? Memang bawa resepi ni dari Hungary ya? Bawa dekat sini, ramai orang suka makan ya? Yeah, so banyak jenis topping. Banyak jenis topping. Yeah. Ikut topping tu ikut tekak orang Malaysia lah. Yes, tapi ada yang Hungary punya juga. Ada yang Hungary punya juga. Ada ayam paprika. Okay. Ada sour cream cheese dengan bawang putih minyak zaitun. Oh, ada juga garlic dari Hungary. Yes. Yeah. Kaya coklat sambal itu perisa orang tempatan. Perisa orang tempatan. Yes. Oh, ini saiz dia besar ni. Ini sudah silap. Oh, ini saiz dia. Ini saiz standard. Ini saiz standard. So ini takeaway ni you edit balik. Dia sepuluh. Okey, mak satu. Saya satu lagi kan. Dah, tolong saya. Tengah letak meja 5. Kedai buka setiap hari ke? Jumaat, Sabtu, Ahad sahaja. Jumaat, Sabtu, Ahad sahaja Yes. Dari jam mula operasi sampai pukul 6.30. 2 sampai 6.30. Yes. Jadi dinasihatkan untuk datang awal eh. Yes. Ramai semua orang beli eh? Kaya buat sendiri, sambal buat sendiri. Oh, semua buat sendiri? Yes. Coklat isi cendol buat sendiri. Oh, tu air cendol tu? Yes. Oh, dia punya cendol hijau tu buat sendiri? Buat sendiri. Oh, semua homemade lah sini. Yes, semua homemade. Boleh biar 3 hari je. Empat hari itu persiapan. Persiapan 4 hari? Yes. 3 hari baru jadi dia punya flavor. Yes.
Dia punya cendol lah, Masya Allah. Luar biasa ni. Kaya saya masak dari 8 papan telur. Oh, 8 papan telur. Ya, 240 biji telur ayam. Dia masak dia pun tak lama sangat eh? Tak. Minyak kena panas. Minyak kena betul-betul panas. Okay. Ini saya ingat. Oh. Okay. 47 ringgit. Okay. Potong macam pizza ya? Macam pizza agaklah. Okey. Kak adik pizza ni. Adik pizza ya. Mana ini kaya dia? Kaya. Okey. Coklat. Coklat. Ini special kaya coklat cheese. Saya buat lagi. Apa dia special? Kaya. Kaya coklat cheese. Coklat cheese. Okey. Kalau kat kecil ni dia ada berapa flavor? Ini kaya. Okey, ini kaya saja. Kaya saja. Kaya saja. Okey. Coklat sajalah. Tak ada cheese apa, dia just coklat saja. Okey. Bawang putih, minyak zaitun. Apa sambal? Sambal tumis. Oh, sambal tumis eh? Ha. Ini memang rasa Melayu lah. Ha. Ada dia sambal. Dia pedas sikit. Letak juga ni. Ini sour cream. Oh, sour cream. Original. Sour cream pun saya buat. Waduh. Siapa yang penggemar cheese? Boleh lah ya. Sambal ini sempat tinggi. Oh, ini garlic ni. Orang putih sebut garlic ni. Garlicnya zaitun. Sambal. Ini antara makanan yang unik ni. Kan kan? Malaysia tak ada lah. Pipih jahit gula. Akhir kan buku-buku cendol. Banyakannya orang luar pun orang kampung yang datang ni? Balance lah. Orang kampung pun ada, orang luar pun ada. Kalau cuti orang luar lah. Boleh makan dengan roti, boleh makan dengan pasta. Boleh makan dengan pasta. Ini lauk apa ni? Ini namanya ayam paprika. Ayam paprika? Rempah Hungary. Oh, Hungary punya resipi. Yes. Okey, tu apa? Ni kuah dia. Oh, kuah dia eh? Kalau kita campurkan sekali dia tak panas. So ini dia panas. Oh, masa nak makan bau-bau eh. Yes, so masih panas. Hungary resipi eh? Yes. Oh, sour cream eh? Oh. So boleh makan dengan roti, boleh makan dengan pasta. Kat Ipoh tak ada. Tak ada. Kat Malaysia satu ni kita orang aje. Pencetus kat ya? Yes. Kalau ada pun mungkin ada yang tirulah. Saya rasa ada. Tak tahulah. Ada. Ada dua orang dah meniru. Dah meniru eh? Yes. Orang akan tanya saya. Kenapa yang orang yang meniru tu bila dia datang balik ke sini, dia kata kenapa tak sama? Tak sama. Boleh makan dengan pasta. Oh. Ini kira menu baru ni eh? Memang ada dari dulu. Memang ada dari dulu. So kita pun letak. Sour cream juga. Yes. Buat sendiri tu eh? Ha, ini homemade. Buat sendiri homemade. Okay. Ini cair dengan santan ni. Santan dia? Ya. Oh. Ini memang menu petang yang terbaik ni. Ini memang yang paling popular. Paling popular. Ini yang banyak orang order. Orang banyak sekali orang order? Ya. Teh benang dah siap dah, teh benang. Okey. Katanya cendolnya buat sendiri, bismillah. Oh. Syahdu bro. Tengah-tengah panas. Minum pula cendol. Oh, mantap. Cendol dia lain daripada lain eh. Buat sendiri tu. Oh, ni dia. Cheese. Ha, tengok tu. Ini ada coklat, cheese dan apa tadi? Garlic kot. Dicampur sekali. Okey, kita cuba. Bismillah. Dia macam cakwe kan? Dia macam cakwe. Tapi, bismillah. Macam cakwe yang crispy. Kan? Kita cuba, bismillah. Penggemar cheese, penggemar coklat, disarankan datang untuk cuba. Mantap, bro. Kita cuba yang ni pula. Bismillah. Ini combination yang hebat sebab dia ada garlic.
Dia tak rasa sour cream tu muak dan dia sangat ngam dengan cheese. Bismillah. Pengalaman yang baru bagi saya makan. Sangat sedap. Oh, recommend bro datang sini. Bismillah. Pun mantap. Ini saiz standard dia. Berbeza dengan saiz tadi yang besar. Ini telah di Melayu kan. Tadi tu memang hungry style. Kena ada ikan bilis. Kita cuba bismillah. Ini sangat ngam lah untuk orang-orang kampung sini. Untuk menu-menu petang, makan. Bismillah. Ngam Melayu style lah. Ini telah di Melayu kan. Ini sedap. Macam kita tekak-tekak orang Melayu. Petang-petang selalu cari koin pisang. Sekali kita ubah selera kita datang sini. Makan tangos. Yang rasanya ramai orang tak tahu lagi ni. Bismillah. Ini sedap. Kau kena cuba. Dia garlic dengan minyak zaitun. Okey, bismillah. Ini macam kita makan roti garlic. Sedap. Peminat garlic kena datang rasanya. Panas-panas. Cicah kaya. Bismillah. Sedap. Homemade kaya. Homemade kaya. Tak ada campur tepung, tak ada bahan pengawet. Berapa jam masak ni? 5 jam. Oh, sedap. Terbaik. Ini menu special. Tengok tu. Apa yang special? Dia ada ayam paprika. Tengok. Memang akak tu kata resipi daripada Hungary. Tengok tu. Kita banjir-banjirkan sikit kuah dia. Hui, syahdu bro. Cuba eh. Bismillah. Dia ada rasa dia yang tersendiri. Memang sedap. Rasanya kalau ratah dia saja memang sedap. Bismillah. Kampung-kampung dia suka cicah macam ni. Pecah. Itu ada kopi O pula kan. Syahdu. Bismillah. Jadi teruk ni. Syahdu bro. Ini pasta. Jemput makan. Bismillah. Hungry recipe. Syahdu bro. Bismillah. Kesemuanya sedap. Kena dengan tekak orang Melayu. Kita bagi 10 bintang terbaik. Okey, ini antara sahabat saya. Abang Bob. Dan sahabat dia yang temani saya sepanjang berada di Perak Tengah ni. Nama saya Bob Mahzan. Okey. Dan ni saya Muhammad Irwani. Okey. Kami berdua adalah admin Viral Perak Tengah. Viral Perak Tengah eh. Okey, kepada anda yang ingin mengetahui perkembangan terkini di daerah Perak Tengah ataupun ingin tahu lokasi-lokasi kedai-kedai makan yang menarik di daerah Perak Tengah ni, boleh like dan follow page Viral Perak Tengah dan join grup FB Viral Perak Tengah. Terbaik. Saya punya tadi semua berapa? Tak payah. Belanja? Ya. Okay. Ini saya nak belanja customer akak boleh? Buat apa? Ni. Okey. Ambil ni. Ambil ni. Belanja customer akak. Customer, okey. Jadi maksudnya siapa yang datang? Okey. Tolak-tolak sampai habis duit tolak, tu. Tolak sampai habis duit. Mudah-mudahan lepas ni masih YouTube bertambah-tambah pelanggannya. Amin. Makin terima ramai. Kasih sudi hadir ke kedai Langus. Makin ramai yang datang insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Datang bye. Lagi. Bye. Terima kasih.